kalibrasi timbangan elektronik merek Mili, tipenya MI150. Pertama, posisi off kita onkan dulu. Oke, setelah on kita masukkan kode kalibrasi 357159 R. Muncul fan set, lalu kita tekan angka 1 untuk setting kapasitas maksimal. Kita coba 150 kilo, lalu kita tekan add untuk menyimpan. Lanjut kita tekan 2. Ini terkait dengan daya baca timbangan. 2 berarti daya baca 20 gram. Kita tekan lagi 50 gram, 100 gram, 200 gram, 500 gram. Kita set di yang terkecil aja, di 20 gram. Kita add untuk menyimpan. Lalu kita coba keempat. Ini untuk setting digit atau desimal point. 3 artinya penampilannya 3 angka di belakang koma. Kita coba untuk saat ini kita pakai yang 2 angka di belakang koma saja. Kita add. Nah, ini tampilannya yang sesuai settingan kita, kapasitas maksimal dan tampilan desimal point-nya 2 angka di belakang. Oke, lalu untuk kalibrasinya kita tekan add, muncul call 2. Kita bisa setting muatan standar yang akan kita gunakan, bisa 60. Nah, untuk saat ini kita pakai 40 aja, 40 kilo. Lalu kita tekan add, muncul load. Kita naikkan muatan standar Oke, demikian kalibrasi untuk timbangan Mili. Terima kasih.